Malaysia. Kes penipuan pakej umrah oleh agensi tidak berdaftar dilihat semakin berluasa. Justeru perkara ini perlu dibendung segera memandangkan banyak pihak sudah tertipu dengan tawaran pakej yang murah selain turut menjejaskan imej negara. Terbaru pada 15 Disember lalu, sistem pemantauan manasik bersepadu atau IMAMS diperkenalkan sebagai akses rasmi tunggal kepada permohonan visa umrah untuk diproses Kedutaan Arab Saudi di Malaysia bertujuan menutup ruang penipuan pakej umrah di negara ini. Walau bagaimanapun, sehari selepas tarikh kuat kuasa, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan mengumumkan pembatalan pelaksanaan sistem pemantauan manasik bersepadu IMAMS. Pembatalan itu selepas mengambil kira aduan orang ramai dan pihak berkaitan dengan industri yang tidak bersetuju dengan caj dan pelaksanaannya. Susulan itu, kerajaan akan mencari kaedah baharu yang lebih berkesan bagi menangani penipuan pakej umrah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan penipuan pakej umrah oleh agensi tidak berdaftar. Untuk kupasan lanjut, Umrah Kena Tipu bersama tetamu dalam segmen Kopi Panas. Selamat pagi, Malaysia. Okay, itu dia tentang penipuan pakej umrah. Dua hari lalu ada diumumkan oleh Datuk Mahathir Mirati di Parlimen berkenaan beberapa agensi yang sudah pun diserai hitamkan oleh kerajaan kerana kegiatan menipu dalam pakej umrah. Sebenarnya kalau dilihat kepada isu ini, dia menjadi besar dan tular kerana ramai yang beranggapan bahawa ini adalah satu penindasan sebenarnya. Khususnya kepada mereka yang ingin mengerjakan umrah. Bagaimana satu perkara yang sepatutnya dilakukan dengan jujur dan tidak ada hengki-pengki, orang kata tiba-tiba menimbulkan masalah kepada masyarakat. Okay, kita nak bersama tetamu kita ni, kabarnya dah berapa kali juga pergi umrah ni. Mana? Baru balik ke apa? Tak nampak apa mana orangnya. Baru mendarat ni. Okey, kita perkenalkan tetamu kita. Datuk Nazim Johan dari PPIM. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Berapa kali dah pergi umrah tu? Ni kalau lagi ikut potong rambut ni. Dah banyak kali lah tu. Adalah. Sekali dua kan, insyaAllah. Okay. Tapi nak tanya dulu, Datuk pergi mengerjakan umrah bagaimana? Saya nak yang selamat. Nak yang selamat? Saya pergi tabung haji. Saluran yang betul. Saluran yang betul. Yalah mudah. Pasal kita di negara orang, kalau ada masalah, susah juga. Siapa yang nak menolong? Tapi ini bukan exactly promosi. Tetapi hendak menceritakan dalam keadaan tertentu, kita elok menentukan agensi ataupun syarikat yang nak digunakan itu yang reliable. Okey. Pasal sebenarnya semalam ada 170 orang. Ini berita terkini, ini tak keluar lagi. Okey. Eksklusif ni. Eksklusif, memang eksklusif. Yang tidak dapat visa. Berbas-bas daripada Kelantan. Jadi terkandas. Terkandas tak, dia orang janji pula katanya kononnya ada 30, tunda pula kepada 31. Jadi rasanya lah, ya, dan ada yang dah bersedia, ada yang dah buat kenduri, ada yang dah buat dah babai-babai. Lepas tu nak kena balik-balik kan. Ambil cuti. Dan semua tu lah. Jadi perkara ini saya rasalah perlu rakyat Malaysia teliti betul-betul agensi yang mana nak pakai. Tapi yang baru ni, yang semalam ni, katanya 3,008, sedangkan apa tu majlis yang menjaga apa ni majlis kawal selia umrah dia kata kos pun paling tidak dalam 5,000. Ini 3,008. Lepas tu dia kata tapi ada orang yang nak sponsor. Jadi itu pun itu tu dia punya code word lah, ada orang nak sponsor. Jadi okey lah. Tapi yang kita dengar mengikut rekod mereka ini, penganjur ini pernah membuat onar seperti ini sebelum ini. Jadi mungkin esok lah kod blacklisting kalau nak dibuat oleh kerajaan. Blacklisting nama lah, pasal nama syarikat tukar-tukar. Nama pemilik tu, owner, owner dan orang tu, individu itu sendiri lah maknanya. Kita kena amat berhati-hati. Ialah standard yang rate diumumkan oleh tabung haji pun 5,000 lebih. Kalau kita melihat harga lebih murah tu, mungkin ialah disebabkan ada kata orang nak wakafkan. Macam-macam. Tadi pun sebenarnya saya dapat, ada yang bagi kata bayar 700 tapi 2-3 tahun sebelum pergi umrah. Jadi duit tu nak diniagakan supaya cukup untuk pergi. Jadi macam-macam. Lepas tu hilang. Hilang lah. Jadi naik 700 pun kalau dah
dah beratus orang. Yeah. Jadi perkara ini saya rasa kita rakyat Malaysia kena keluar daripada rantaian yang setiap tahun kita dapat tengok orang menangis di airport ataupun di rumah ke whatever. Jadi perkara ini sebenarnya dah patutnya kita tidak lagi perlu melalui perkara seperti inilah. Okey. Jadi bagi Datuk, kalau dilihat kepada situasi semasa lah, sebab masyarakat sekarang ni sudah ada banyak saluran untuk mereka mencari package-package yang menarik dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau bagi Datuk lah, seharusnya mereka mencari package yang bagaimana? Adakah yang mencari yang murah tetapi belum dijamin sejauh mana nanti sampai ke tidak, tapi bagaimana sebenarnya? Yalah, agaknya yang paling penting pakej yang ada nama. Tapi saya tidak katakan yang belum buat nama itu semestinya tidak betul, tapi melihat betapa banyak mana risiko yang kita sanggup hadapi. Kalau kita pergi umrah tiap-tiap tahun, jadi tak apalah kalau mungkin tak dapat tu, kita boleh cuba. Betul. Maknanya tapi kalau kita baru nak pergi, nak merasai dan kita pun tak sure, lebih baik kita berurusan dengan nama-nama mereka yang mempunyai yang dah biasa. Datuk, ada juga yang berlaku package itu pasal package yang murah. Ada juga package yang mahal pun ada, tapi bila dah sampai sana tu tak seperti apa yang dijanjikan. Betul. Jadi sebenarnya kita sebenarnya cukup sedih. In fact, dalam komen tadi kan, TV tadi yang mengatakan kita pun kadang-kadang sampai satu tahap macam tak masuk akal kan. Pasal kalau nak tipu, tipu benda lain lah. Orang nak pergi Korea pun banyak kena tipu ni. Ada ni. Banyak. Nak pergi travel mana-mana kita terima aduan ni. Tapi tak apalah nak pergi berjalan. Bila nak pergi berjalan tu tak apa, kalau kena tipu pun bukanlah tak apa. Tapi maknanya ada maaf lah sikit, tak ada orang nak buat kena pergi kan. Nak pergi London ke tak ada lah orang nak, dah apa ni. So ini nak mengajarkan. Dan itu satu kita lah. Tapi yang sebelah sana pun dia sanggup menipu. Maknanya tak takut doa orang ke. Jadi kita pun jadi pelik juga tu. Macam mana benda-benda nak tipu, pilih lah sikit. Segala membujur lalu melintang patah ni mana boleh. Ada juga yang tipu guna nama lembaga tabung haji, manja agama Islam. Yalah, kalau yang tipu yang tu, maknanya mungkin sukar kita hendak bendung pasal dia memang tipu dia menggunakan nama besar. Macam susu tepung yang apa tu, yang pakai nama. Itu kadang-kadang kita tak boleh nak cakap apa dah pasal dia penipuan dia itu cukup terancam. Yang ini pun mungkin terancam, tapi dalam konteks ini kalau kita lihat itu pilihan kita. Ya, pilihan kita nak mencari agensi-agensi yang luar daripada, mungkin saya rasa 19 saja agensi, saya tak ingatlah yang di recognize. Yang benar-benar. Yang benar-benar di recognize, yang ada rekod yang baik. Tapi hari ini kita pun susah juga pasal ada juga contohnya haji yang visanya tak masuk dalam visa-visa yang dikendalikan oleh agensi, contohnya visa khas. Dia panggil furada yang diberi kepada orang-orang tertentu. Jadi orang tertentu dapatlah, tapi orang yang menipu pun menggunakan itu. Tapi jadi ini memang perlu dikawal selia dengan teliti supaya perkara ini tidak menjadi satu kebiasaan. Maknanya mesti nak ada orang menangis kat airport. Nak pergi haji ke, nak pergi umrah, ada saja. Jadi enough lah, takkan Allah lama sangat dah ni. Dah berlarutan sudah terlalu dah lama. Berkurun. Ya, dah berkurun. Baik, kita sebenarnya Datuk, kita ada pendapat daripada orang ramai, kita nak saksikan apakah kata mereka. Umrah tahulah kan, Islam walaupun dia tak wajib umrah ni, tapi nak ke sana orang mesti cara baik. Jadi dah kena tipu pula kan. Kononnya kalau orang yang berada ni ditipu tak apa sikit, ini orang yang tak berada pun kena. Ada macam pakej apa, bayar bulanan, engkau cari 10 orang lah. Rupanya dia ditipunya kita. Pendapat saya yang buat ni elok digantung je, bukan gantung matilah kan, gantung lesen, gantung apa semua. Pada pendapat saya, pakej umrah palsu ni memang tak bagus lah, sebab kita kumpul duit banyak-banyak untuk buat benda amalan baik, benda baik nak pergi
ke sana tu kos dia pun dah besar kan. Jadi bila dah dapat tahu ke, apa benda palsu macam ni, jadi macam harapan tu macam hancur lah sebab kita nak pergi rumah Allah orang kata kan. Apa-apa package yang tawarkan kita macam package umrah yang mana murah semua tu, kita kena berhati-hati untuk pilih lah. Bayangkan perasaan warga emas ataupun tak jauh lah ibu bapa kita sendiri yang ingin menunaikan ibadah umrah, di mana mereka mengumpul wang sedikit demi sedikit bertahun-tahun semata-mata ingin menunaikan ibadah umrah ini. Tapi akhirnya hajat mereka tidak kesampaian disebabkan ditipu oleh pakej umrah palsu oleh sindiket-sindiket yang terlibat. Penipuan pakej umrah palsu ni saya tengok dah berleluasa. So saya rasa apa yang kita sebagai orang awam boleh lakukan adalah semak daftar lesen syarikat di website Kementerian Pelancongan. Jadi berhati-hati kalau kita terima atau dapat offer pakej umrah yang terlalu murah daripada travel agency. Terlalu murah, too good to be true. Yeah. Datuk. Tapi sebenarnya ini dia percampuran ini kadang-kadang membuat kita confused. Mm-hmm. Bukan tak ada, memang ada, kita hantar orang umrah pun ada. Kalau kita dah ada niat ke kita nak hantar, memang ada. Tidak boleh menafikan 100%. Tapi perlu kita amat berhati-hati dan buat semakan yang berkali-kali lah juga supaya kita tidak tertinggal kapal terbang. Banyak yang kena. Saya ingat dah paling tidak kes ni dah berbelas tahun timbul. Yang tersadai dekat KLIA, tersadai dekat hotel. Macam-macam sangat. Duit dah hangus lah. Duit jangan cerita lah. Jadi malu, segan, macam-macam tu. Jadi ya kena, kalau dah buat kenduri dekat kampung lagi kan. Jadi saya cukup sedih dan terkesan dengan keupayaan mereka ini hendak menipu dalam situasi memang macam tak takut lah. Pasal orang doa orang teknanya, doa orang apa ni berkaitan perkara-perkara yang amalan ini patutnya harusnya takut juga orang kan. Tapi nampaknya seolah-olah dah tak ada apa, macam curi duit kat masjid. Ada yang menggunakan ejen Datuk, mungkin ejen personal agent ataupun ejen secara individu datang kepada pelanggan-pelanggan itu untuk mendapatkan mangsanya dan juga menipu mereka. Itu lagi susah sebab yalah, kadang-kadang kalau kita lihat nenek atuk kita di kampung dan sebagainya, nak akses tu pun satu susah, hal juga. Betul. Jadi kurang maklumat mereka, kepada mereka. Mereka ni lebih senang menipu golongan-golongan sasar seperti ini. Iyalah, dia orang ni asasnya kepercayaan. Takkan tak percaya kat saya kot. Hari-hari saya kat sini contohnya lah. Bawa pula kereta besar ke. Jadi mereka memang menggunakan apa juga kaedah untuk mengaburi mata mangsa supaya okey. Jadi yang penting duit masuk. Yang penting duitnya ada dan dapat di pelari duitlah. Baik Datuk, kita ada pemanggil di talian yang sudah bersedia, Cik Azlan. Ya, Cik Azlan yang daripada Shah Alam. Okey, silakan soalannya. Dia nak tanya dengan Cik Datuklah. Mengenai yang kita dengar mengenai syarikat imam yang mengelolakan kursus umrah yang didetek dekat apa ni sistem sekarang lah, yang diadakan pembatalan tu, di mana kelemahannya yang ada pada sistem tu untuk tidak diteruskan? Kenapa ia tidak diteruskan? Dan saya harap benda tu, saya rasa nampaknya apa yang saya tahu melalui internet yang tadi saya buatkan lah, ada banyak-banyak lah pada golongan-golongan yang ada call center, dia orang ada call center untuk buat sistem pemantauan dari segi emergency call untuk apa semua. Jadi banyak yang kena tindas ni adalah orang-orang tua, orang-orang yang dah lama. Yalah, orang umrah ni, muda-muda ni jarang-jarang juga nak pergi, tapi yang orang-orang tua ni banyak-banyak kena tindas. Jadi dekat siapa dia buat aduan, dan kepada siapa jangan perlu buat aduan. Jadi benda ni yang perlu penting kita pantau kan. Kesian dia orang ni kumpul duit daripada muda sampai ke tua untuk pergi ke umrah. Akhirnya kena tipu. Betul. Kan? Tak dapat pergi umrah. Benda nak buat benda yang baik. Jadi pemantauan daripada kerajaan tu harus lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Cik Azlan. Yang bagus ni tak perlu dibatalkan lah. Baik, terima kasih Cik Azlan. Katanya selepas pembatalan imam tu, apa lagi mekanisme boleh digunakan? Ya, sebenarnya saya melihat cadangan itu baik. Pasal mungkin ada insurans, emergency, macam-macam. Cadangan itu baik. Cuma platform itu mungkin dirasai menjadi sensitif kerana
yang melaksanakan imam tu, kiranya CEO-nya mungkin orang bukan Islam, yang yang tularnya macam-macam lah, kita tengok ya, yang dirasai seharusnya benda ini bukanlah benda nak buat jet ke, nak buat apa ni, satellite, benda boleh dibuat. Mungkin konsortium antara semua pengendali-pengendali umrah ini boleh mewujudkan syarikat seperti ini. Kemudahan itu memang perlu, tidak dinafikan. Tapi bila dilaksanakan mungkin oleh orang bukan Islam, maknanya masyarakat Islam pun mungkin sensitif lah. Pasal orang yang pergi, orang yang buat tu pun dia pun tidak pergi umrah. Jadi dia jadi isu. Persoalan, isu kenapa dilantik syarikat sekian-sekian. Sedangkan ramai lagi syarikat lain. Jadi benda ini pun saya tidak fikir terlalu sukar untuk mewujudkan pelindungan, terutama macam Cik Azlan sebut tadi, kepada orang-orang tua yang perlu bantuan. Mungkin ada bantuan di sana. Pasal sekarang ni kalau pergi umrah, kalau kita pergi dengan syarikat biasa, kalau ada masalah kita nak rujuk pada siapa pun susah. Pasal tabung haji dia jaga jemaah dia. Jadi yang ni nak pergi ke mana? Jadi memang saya tidak, kita tidak nafikan yang keadanya keperluan untuk ada perkhidmatan seperti ini. Cuma rata-rata merasakan ia tidak sesuai dilaksanakan oleh syarikat yang yang ini, yang dirasai mungkin sensitif kerana ia melibatkan amalan agama yang dikendalikan oleh orang yang tidak ada kaitan lah. Mungkin orang kata, takkan kita nak, ini bukan contoh yang baik, tapi maknanya orang kata, kalau gitu kita ambil orang apa ni, Israel manage kita. Jadi itulah dirasai yang kita dapat aduan. Kita 500-an aduan. Tapi Datuk, di sebalik isu imam sini, kita dapat melihat signifikannya, suara pengguna didengari, suara masyarakat. Dan itu pun bagus. Saya rasa at least sensitivity pengguna, maknanya kerajaan dengar. Maknanya kita terasa tak kena dan tindakan segera telah diambil. Terus itu satu ambil. Refleksi yang bagus. Cuma kita harap dan di masa-masa hadapan dikaji sebaik mungkin supaya tidak timbul polemik yang jadi kelangkabut yang lain pula. Sebab bila di polemik tadi, Datuk kata ada polemik. Jadi kalau kita lihat kepada situasi ini, mungkin pada masa akan datang apabila wujudnya satu syarikat yang konsortium pun cantik begitu, saya rasa, ataupun tabung haji sendiri. Tabung haji. Jadi bagaimana sebenarnya peranan rakyat pula? Maksudnya jemaah yang nak pergi itu. Ialah jemaah sebenarnya dia perlu ada tempat rujukan. Pasal kerana ni, kalau saya nak pergi dengan company A, takkan saya nak rujuk kat tabung haji, tabung haji, kau pergilah kat sana, kau nak pergi dia. Jadi memang bagus. Maknanya kalau ada konsortium untuk mereka semak kembali. Betul ke ada? Jadi mungkin pasal yang kita sebut tadi, dia macam-macam kaedah. Jadi kadang-kadang, terutama orang muda pun kena tipu. Apa lagi orang yang kurang muda. Yang kurang dapat maklumat ke tak, maklumat tak ada, dah sedia semua sekali, nak pergi naik bas semua sekali, tengok tak ada. Jadi kaedah itu perlu diwujudkan. Kaedah untuk mengatasi masalah, untuk menyemak betapa apa ni, apa khidmatan yang diberi itu adalah adakah betul atau tidak betul. Betul. Jadi itu selain daripada mungkinlah di kementerian sendiri kena ada blog atau website untuk disemak, tetapi dia perlukan lebih kepada badan pemantauan. Kita pun tidak boleh expect nak kementerian nak jaga semua. Pasal ini private enterprise. Jadi kita mungkin perlu ada konsortium yang memantau semua kegiatan ini. InsyaAllah PPIM juga boleh membantu, Datuk. Kita memang buat sibuk. Aduan. Dan kita pun dalam majlis kawas dia. Kita umrah. Kita ada ahli majlis. Setakat ini, bagi mereka yang telah pun terkesan ataupun terkena dengan penipuan seperti itu, berapa lama ataupun berapa banyak kes yang dah berjaya diselesaikan untuk mendapatkan pampasan dan sebagainya? Ini satu proses yang cukup sukar. Pasal dia ada dua jenis. Ada yang tak pergi haji ini, kadang-kadang ada juga
juga umrah ini yang tidak dapat visa. Mm-hmm. Ada juga. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang mungkin pengalaman terkurang ataupun mungkin ada masalah dengan kedutaan untuk memberi mereka visa dalam masa yang ditetapkan. Yeah. Salah tu tetap ada lah, maknanya kelemahan-kelemahan tertentu. Mm-hmm. Tapi yang itu mungkin boleh dapat duit balik pasal tidak ada niat nak menipu, cuma kelemahan pengurusan dan pentadbiran syarikat. Mm-hmm. Mungkin. Mm-hmm. Tapi ada yang jenis nak memang nak tipu ni, maknanya kita kena apa ni kata orang, kena menggunakan beberapa kaedah, mungkin kaedah yang bukan biasa untuk mencari mereka yang menipu ini, yang memang dah sedia. Sedia nak lari. Dah sedia, duit-duit dia dah sedia semua nak lari. Jadi yang ini yang kita perlu amat berhati-hati. Dan kalau kita dapat berjumpa, kadang-kadang biasanya dapat duit balik lah. Mungkin tidak semua, tapi dapatlah sedikit. Tapi saya rasa ini bukan soal nak dapat duit sikit. Kita tak nak penipuan ini berlaku dan terkena kepada terutama orang-orang yang kampung. Orang kampung yang susah nak, bukan senang nak simpan duit kan. Jadi, so yang penting bagi mereka bukan pasal duit tu. Yang nak pergi tu. Betul lah. Yang penting Datuk, kita harapkan agar masyarakat tidak mengambil kesempatan atas nama agama. Yang kita harapkan. Itulah dia. Itu yang nombor satu. Susah. Maknanya kita kena betulkan balik Datuk bahagian tu. Nawa itu kena betul. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk dan Sekolah dan juga PPIM kerana terus bertindak untuk membela nasib pengguna. Kita cuba. Bau-bau ni ada isu kucing kan. Ada banyak lagi isu. Lain kali kita sambung. Betul. Okey.